Halo selamat pagi kawan-kawan Nah ini Kita Saya dan Sapi Berada di spot Di bawah jembatan itu Kita mancing Coba di sini Ini baru jam 11 Kita mancing sampai jam 1230 an dah Kalau di sini tuh airnya lebih tenang ketimbang yang di sungai kemarin itu yang di sebelah sananya itu di bawahnya di belakang kotanya. Kita coba di sini. Ya mudah-mudahan kita dikasih cintanya ya. Saya cuman pasang dua joran. Ya, dua jorannya saya pasang. Ini yang satu untuk cacing ini pakai cacing. Si, si sapi bingung ini. Air tenang, kayaknya dalam di sini akhirnya. Eh, kita harus prepare ini, harus seharian nunggu di sini baru kayaknya. Ya kawan-kawan, coba mancing di sini di tempat yang kalau nggak salah hari Sabtunya itu saya videoin sama sapi dan sini saya juga sama sapi mancing cuma satu setengah jam ya mudah-mudahan ada ada sesuatu di bawah lah ya ini tanggal 8 di hari Rebo ya kemarin pas ngeceknya mancingnya juga sepi di sana di belakang downtownnya karena airnya itu mengalir di sana deras sekali aliran aliran sungai ini ya kalau musim panas nih tak bersihin bahwa pemotongan rumput Ya mancing cuma satu setengah jam. Nih mudah-mudahan ada ada yang berpihak nih, ada cintanya. Teruskan. Ini di sini soal pasir sama tanah itu madi lumpur ya lumpur <laughs> berlumpur ini. Ya tentunya terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung channel Nana Amerika dari hari pertama sampai hari ini. Selamat datang kembali dan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru di channelnya Nana Amerika, selamat datang dan terima kasih. Dan maaf teman-teman saya belum bisa menghapus yang merah-merah itu karena saya kebanyakan menghapus ketimbang dihapus. So bagi teman-teman yang belum menghapus ya bisa more than welcome untuk menghapus yang merah-merah itu supaya berwarna abu-abu agar bisa saya membantu teman-teman yang telah berkunjung ke channelnya Nana Amerika ya. So, terima kasih teman-teman. Nah ini kita mancing di sini di pinggiran pinggiran sungai. Mudah-mudahan ada cinta. Sepi juga nih. Sepi. Soalnya musim dingin di ini ikan nggak mau makan umpan apapun nggak mau makan. Ini udah hampir jam 1:15. Kita beres-beres ini.